kelajuan dan percepatan. Soalnya sebagai berikut. Berapa kelajuan sepeda pada detik yang kedua? Untuk menjawab soal tersebut, maka perlu mengetahui rumus dari kelajuan, yaitu untuk rumus kelajuannya, V sama dengan S dibagi T. Dengan keterangan, V adalah kelajuan, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Nah, dari rumus tersebut, maka kita bisa mengetahui bahwa waktunya adalah 2 detik dengan jarak 4 meter yang ditanyakan adalah kelajuan atau V. Kita tinggal memasukkan soal ke rumus. Jadi rumusnya adalah V sama dengan T, kemudian tinggal dimasukkan V sama dengan 4 dibagi 2 dan dihasilkan kelajuannya sebesar 2 meter per detik. Nah, dari perhitungan tersebut, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kelajuan sepeda pada detik yang kedua adalah 2 meter per detik.